Sangat bagus ya untuk sepak bola Indonesia kedepannya. Memang kita akan harusnya memulai dari bawah ya, dan saya cukup senang karena PSSI sudah mulai konsen di situ dari usia elit U16, U18 dan U20 yang akan bergulir di minggu ini. Ya sebenarnya semuanya tetap melalui proses ya, proses dari mereka dari SSB di usia 12 masuk ke kompetisi U16, U18, U20 dan di situ kita menyiapkan pemain untuk naik ke jenjang senior. Pastinya tim Bayangkara FC U20 yang sudah kita persiapkan hampir 2 bulan dan alhamdulillah selama persiapan juga dalam uji coba beberapa kali positif, trennya bagus dan kondisi tim sendiri pun sekarang sudah pada titik yang jauh lebih meningkat. Target untuk bisa lolos dari putaran grup adalah target yang pastinya kita inginkan dan selanjutnya kita bisa ke semifinal dan final. Mm-hmm.